Middle blocker Red Spark tak mau Megawati DKK punya kebiasaan buruk lagi musim ini. Optimisme diungkapkan middle blocker tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Spark, Park Eun-jin, jelang bergulirnya Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025. Para pemain Red Spark telah berkumpul untuk mempersiapkan musim baru yang akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang. Kecuali Megawati Hangestri Pertiwi, pebola voli Indonesia itu baru akan bergabung ke tim setelah menyelesaikan tugasnya bersama Jakarta Bin pada Proliga 2024. Park Eun-jin berambisi membantu tim berjuluk Red Force itu tampil lebih baik lagi pada musim ini. Tak hanya sekadar lolos ke babak playoff, pemain bernomor punggung 6 itu menginginkan penampilan solid Megawati DKK dalam sepanjang musim. Musim lalu, performa Red Spark sempat mengalami pasang surut meski berhasil mencuri perhatian pada putaran pertama. Mereka berhasil mengalahkan salah satu kandidat juara yakni Incheon Hankook Life Pink Spiders. Namun, penampilan mereka mengalami penurunan drastis pada 3 putaran berturut-turut setelahnya. Red Spark bahkan pernah hanya mencatatkan 2 kali kemenangan dari 12 pertandingan. Situasi rumit tersebut ingin dihindari oleh para pemain Red Spark pada Liga Voli Korea musim tahun 2024 sampai tahun 2025. Park Eun-jin memiliki target khusus dalam hal pencapaian block point. Tim kami selalu memulai musim dengan baik, tetapi kemudian putaran kedua, ketiga dan keempat menjadi sulit, kata Park Eun-jin dilansir bolasport.com dari McSports. Saya tidak ingin melihat hal tersebut di musim mendatang, ujarnya. Saya pikir kami selalu berada di 10 besar dalam hal blocking, tetapi kami tidak pernah berada di 5 besar. Saya ingin berada di 5 besar dalam hal blocking setiap musim, dan saya ingin sedikit lebih ambisius dan mencoba untuk berada di 7 besar, ujar atlet berusia 24 tahun itu. Park senang bisa kembali melanjutkan perjuangannya bersama Megawati DKK setelah sempat berstatus pemain bebas transfer pada akhir musim lalu. Dia menolak banyak tawaran tim untuk tetap membela Red Spark dengan mendapatkan bayaran 350 juta won per tahun atau sekitar 4,1 miliar rupiah. Saya bersyukur bahwa klub percaya pada saya dan memperlakukan saya dengan baik, ucap Park melanjutkan. Saya merasa memiliki banyak tanggung jawab. Mereka telah memberikan saya banyak pemikiran, jadi saya merasa harus menunjukkan lebih banyak lagi kepada mereka, ujarnya. Selain itu, Park juga merasa hubungan antara pemain dan pelatih terjalin sangat baik di Red Spark. Suasana tim sangat bagus, dan bertemu dengan manajer dan pelatih membuat voli menjadi sangat menyenangkan, katanya. Saya selalu mengatakan dalam wawancara bahwa saya ingin bertahan. Saya ditanya mengapa saya bertahan meskipun klub lain menawari saya sejumlah besar uang, tetapi pemikiran pribadi saya dan hal-hal yang saya bicarakan dengan orang tua saya adalah bahwa saya ingin bermain bola voli yang menyenangkan daripada uang. Jadi saya tetap bertahan. Selain itu, kehadiran Yung Hye Seon, yang secara aktif memanfaatkan middle blocker merupakan faktor yang sangat penting, ujar Park. Jadwal Liga Voli Korea Selatan tahun 2024 sampai tahun 2025 Putri lengkap daftar tim peserta. Liga Voli Korea Selatan musim 2024 masih menyisakan beberapa bulan ke depan untuk bergulir. Masing-masing tim tengah membangun skuad terbaiknya termasuk tim Megawati Hangestri di musim depan yakni Red Spark. Mega sendiri tengah fokus bermain untuk Jakarta Bin yang akan bermain di babak final 4 Proliga 2024. Kendati masih belum bergabung dalam skuad Red Spark, namun Mega tak luput dari pemberitaan di Korea Selatan. Megawati Hangestri Pertiwi diyakini masih akan menjadi salah satu pemain penting bagi Daejeon Jungkwanjang Red Sparks musim depan. Seperti diketahui tim besutan Ko Hee Jin itu dipastikan tidak akan diperkuat oleh Lee So-yang yang musim lalu menjabat sebagai kapten. Selain itu, Red Spark juga kehilangan Giovanni Milana atau yang akrab disapa Gia yang akan melanjutkan karir di negaranya Amerika Serikat. Meski kehilangan beberapa pilar penting, Red Spark masih akan diperkuat Pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi musim depan. Kiprah pemain asal Jember, Jawa Timur itu bersama tim berjuluk Red Force tersebut tidak perlu diragukan lagi. Pada musim lalu, Megawati bersama Gia menjadi sumber utama poin-poin penting Red Spark yang akhirnya bisa melaju ke playoff lagi. Menghadapi kompetisi yang akan datang, sejumlah perubahan dilakukan salah satunya menunjukkan pengganti Lee So-yang yang hijrah ke IBK Altos. Yeom Hye-seon akan mengemban tugas menjadi pemimpin para pemain Red Spark untuk Liga Voli Korea tahun 2024 sampai tahun 2025 mendatang. Menjadi kapten tentu merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi pemain yang mengisi posisi sebagai setter. Sesuai jadwal Liga Voli Korea Selatan akan digulirkan pada tanggal 19 Oktober tahun 2024 mendatang. Red Spark tentunya membidik hasil lebih baik dari musim sebelumnya yang berhasil lolos ke babak playoff semifinal. Daftar tim peserta Kovolik tahun 2024 sampai tahun 2025. 1. Korea Expressway Corporation Hi Pass. 2. Hankook Life Insurance Pink Speeders. 3. Hyundai Construction Hill State Logo. 4. Jung Kwanjang Red Spark. 5. GS Kaltex Sale Kicks. 6. IBK Industrial Bank Altos. 7. Pepper Savings Bank IPEPP ERS.